Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam aku selak TikTok, tak nampaklah PMX kita ni. Dia buka cerita, dia kata apa, rakyat miskin ni ambil upah untuk mengucak-kacikan, lebih kurang macam tu lah ayat dia. Ni, memang kami orang miskin. Okeylah, kalau hangpa tak mengaku tak apa, aku memang aku orang miskin. Kami ambil duit, kalau kami ambil duit pun untuk keluarga kami tau. Kami ambil benda yang halal tau. Contoh dia nah. Ham noreng getah. Harga sekilo 10 sen. Tiba-tiba orang bagi dekat hang suruh kek kelapa sawit. Harga sekilo 50 sen. Mana hangpa pilih? Mestilah hangpa pilih yang 50 sen. Buat apa hangpa nak pilih 10 sen? Sebab apa hangpa pilih yang 50 sen? Sebab hangpa nak sara hidup keluarga hangpa. Tahu tak? Hangpa duduk atas memang hangpa tak fikir apa pun. Hangpa tak fikir langsung orang bawah. Tapi hangpa silap. Orang bawah ni lah yang tolak hangpa naik atas. Kalau tak ada orang bawah ni, tak ada orang tolak hangpa naik atas. Tapi bukan aku. Aku tak pernah tolak hang pun. Aku tekan hang lagi turun bawah dah. Ano, aku kecewa bila hang cakap macam tu. Ano Ibrahim, aku kecewa. Serius aku cakap. Ha? Seorang PM cakap macam tu. Eh, kami bukan jenis pembangkang yang tak bertauliah tau. Kami pembangkang yang sekolah belajar tau. Macam mana cara-cara nak buat rusuk, nak buat apa, reformasi apa semua. Kami tak ada nak melalak-melalak tepi-tepi jalan apa semua, tak ada. Kami buat semua hak kami. Kami minta semua hak kami. Ha? Cuba hang bagi ke WSP. Hang rasa jiwa hang tertekan tak? Langsung hang rasa jiwa hang tak tertekan. Sebab apa? Sebab rakyat ada duit. Dah lah hang tak bagi ke WSP, hang tuduh pula orang miskin. Macam ni ke cara hang buat? Hang cakap orang miskin siapa dia? Bangsa siapa yang hang cakap orang miskin tu? Come on lah PMX, seorang Perdana Menteri jangan cakap macam ni. Tak elok. Takkan aku nak ajak benda-benda macam ni? Aku ni tak ada pangkat apa pun. Kerja kontraktor je. Ha. Tapi aku waras, aku boleh fikir yang mana baik, yang mana buruk. Tapi hang duduk kat atas tak boleh fikir. Hang masih lagi bawa perwatakan hang sebagai pembangkang. Come on. Hang perpaduan kot. Madani kot. Cara macam ni kah hang buat? Hang tak fikir langsung perasaan orang-orang miskin yang dengar. Yang dengar umum mulut daripada mulut hang. Keluhan daripada mulut hang. Yang orang miskin ni ambil upah untuk buat ni. Eh, kami bukan macam tu lah. Hang menang. Kami buat cara kami je. Kami tak ada nak rusuhan. Kami tak ada nak buat pakai baju bersih apa semua, baju kuning apa semua, tak ada. Ha, abah masuk, abah kena tuduh pun kami relax je. Kami cuma buat informasi kami kecil-kecilan je. Tak ada besar-besar macam hang. Sudahlah. Tolonglah PM, sudah. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.